Sakit Bayangkara. Kita tahu bahwa anaknya telah ditaruh di Sidoarjo. Di sini. Makanya kita langsung dari sana ke sini. Maka kita ingin mengetahui untuk kondisi anak tersebut, anaknya ini. Anaknya di sini sangat enjoy dan merasa tenang, merasa nyaman. Karena ini adalah fasilitas provinsi, sebetulnya masih dirawat. Hari ini akan di swab, dipastikan mereka ada kena indikasi virus corona atau tidak. Kalau tidak, maka perawatannya pun juga tetap di sana sampai pulih, sampai sehat. Kita pastikan seperti itu. Terus untuk yang keluarga tersangka ini, Pak, yang menganiaya ini, Pak, gimana nih, Pak? Keluarga tersangka kita serahkan kepada pihak berwajib, Polrestabes, untuk segera diusut dan diselesaikan permasalahan. Ya, pastinya juga ada keterlambatan. Jadi mereka juga mengalami satu diskresi mungkin ya, karena mereka seakan-akan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!